Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Musa Official di sini. Tetap stay tune di toko Millennium Audio, pusat elektronik sound system di wilayah Glodok, Jakarta Barat ya. Jadi toko Millennium Audio tempat saya bekerja ini menyediakan berbagai kebutuhan sound system kalian ya. Jadi buat teman-teman jika ada keperluan sound system ya. Sekiranya kalau mau berbelanja silahkan bisa merapat ke toko ya, alamatnya ada di bawah sini. Dan jangan khawatir untuk teman-teman yang ada di luar Jakarta atau luar kota, kita siap bantu kirim. Saya ucapkan terima kasih matur suwun buat dulur-dulur sound system yang sudah berbelanja di toko Millennium Audio. Oke, yang sudah sempat merapat ke toko, datang ke toko langsung, maupun yang berbelanja secara online. Oke, salam sehat, salam santun buat kalian semua ya. Baik teman-teman, di video kali ini ya, di depan ini saya nanti akan review sedikit dan cek sound. Saya kedatangan power CA30, tetapi ada yang berbeda dari CA30 yang satu ini ya, karena ini CA30 Black Spider. Bisa kalian lihat ya, tampang depannya ini dibaloti ada warna dominan warna putih. Di tengahnya ada tulisan CA30 ya. Di sini ada label mereknya Black Spider. Jadi buat teman-teman, kalau CA30 itu banyak macamnya ya. Untuk yang biasa yang ada di video-video saya sebelumnya itu juga CA30. Ada yang bodi pendek, ada juga yang bodi panjang. Ada juga yang kipas 2, ada juga yang kipasnya 4. Ya, ini buat pengetahuan buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Ya, meskipun sudah ada yang tahu tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit di sini. Dan di depan ini ada CA30 Black Spider ya. Ini saya rasa kipasnya cuma ada 2 nih. Seperti apa tenaganya nanti kita akan cek sound bareng-bareng ya. Jadi sebelum itu, berhubung ini barang baru datang ya, kita review secara dekat dulu ya. Oke, kanggo dulur-dulur kabeh, oke, salam sing nyong ya, salam satu hobi. Sing wong apak Pemalang ge, nyong Pemalang. Nah, ini dia teman-teman. Penampakan secara dekat. Ya, tadi saya sudah menjelaskan, ini CA30 Black Spider. Tuh. Ini kelas H ya, teman-teman. Kelas H Professional Power Amplifier. Ya, sedikit terkesan mewah karena dibaloti dengan warna putih dan dominan warna ungu. Ini termasuknya ungu ya. Kalau untuk bodinya ini standar sekali. Enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek ya. Kita coba lihat bodi belakangnya. Ini dia bodi belakangnya teman-teman, ada channel 1 input. Di bawahnya ada channel 2 input, sebelahnya ada channel 1 link. Ya. Di bawahnya juga ada channel 2 link. Jadi teman-teman semua, ini kalau channel input biasa kalian masuk dari mixer ataupun kalian biasanya pakai aksesoris kayak equalizer mungkin, terus kayak crossover mungkin ataupun manajemen. Nah, ini masuknya ke sini nih, teman-teman. Ya. Terus yang channel link ini biasanya teman-teman kalau paralel ke power line ya. Jadi
kalian coloknya di sini di channeling 1. Jadi channeling 1 untuk paralel ke power line menggunakan channeling 1 di sini, teman-teman. Nah, itu dia channel 1 link, channel 2 link. Dan buat teman-teman yang bingung untuk apa namanya solder jacknya, ya teman-teman, di sini ada penjelasan sedikit ya. XLR berarti Canon cewek cowoknya, teman-teman. Kalau untuk satu ini untuk ground, dua untuk sinyal atau plusnya, dan nomor tiga itu sinyal min. Jadi biasanya kalau kabel ini isi tiga ya, nomor satunya kalian solder untuk ground, nomor 2 nya untuk plus, dan nomor 3 nya untuk min, seperti itu. Kita geser ke sebelah kanan, ada brick mode sensitivitas. Kita di sini masih bawaan pabrik, jadi 1,0 volt ya. Operation mode nanti saya akan masuk ke stereo di sini, bawah stereo ya. Terus ini high pass saya off, low pass-nya juga saya off kan ya. Untuk limiter juga di sini off, kalau grounding saya on. Nah, seperti itu. Ini masih setelan pabrik ya, jadi saya nggak mau ngutak-ngutik. Saya di sini masuknya ke stereo saja ya. Terus ground-nya aktifkan. Yang lain seperti ini saja kayak kalau teman-teman pemakaian. Tapi kalau biasanya di lapangan ini terserah. Kalau sensitivitasnya kalian mau 0,77 atau 1,0 atau 1,4 volt bebas. Kalau saya di sini memakai 1,0. Terus geser ke sebelah sini ada output. Output menggunakan speakon ya. Ini speakon. Ya. Speakon. Ya, speakon, jadi output ke speaker. Dan ini output untuk ngebrick. Kalau kalian pakai brick, tapi saya sarankan kalian jangan di brick ya. Kalau bisa jangan di brick, karena bisa saja cepat merusak. Untuk power ini wattnya lumayan gede ya teman-teman, 2 × 1750 watt di 8 ohm. Ya, tidak kayak CA30 biasanya ya wattnya kecil, kalau ini benar-benar wattnya gede. Dan di sebelah sini sudah ada output ke speaker menggunakan kabel langsung ya. Tinggal kalian puter, colok di sini lalu dikencengkan. Seperti itu saja, teman-teman. Baik, yang penasaran suaranya seperti apa, nanti saya akan colok dulu ke mixernya ya, teman-teman. Ya, kita colok dulu ya. Baik teman-teman, saya juga pengen mendengarkan suaranya seperti apa. Kita connect dulu ke mixer. Colok listrik. Baik teman-teman, untuk produk ini garansi ya, garansinya resmi nih teman-teman, garansinya resmi PT Maja Elek Utama. Nah, ini kartu garansinya, sini ada alamatnya ya, tuh ada alamatnya nih teman-teman, komplit. Tadi saya sudah bilang kalau wattnya ini sekitar 1750 watt kali 2 di 8 ohm ya. Ini.
Dan untuk 4 ohmnya teman-teman, ini sekitar 3500 watt kali 2. Ya, termasuknya gede lah dibanding CA30 yang sound standar ya. Terus langsung dia main 8 ohm, tapi break, kalau main break 8 ohm 3500 watt. Jadi ya memang besar. Tapi apakah tendangannya sebesar wattnya? Nanti kita akan coba bersama-sama, teman-teman. Kita coba hidupkan. Ya. Kita hidupkan. Halo Mas. Kita sementara main jam 1 dulu coba teman-teman. Nah, oke teman-teman, ya, tuh dia tadi cek soundnya ya, emang tenaganya gede. Tadi saya buat ngangkat subwoofer yang ada di bawah itu 4 buah ya. Jadi satu channel buat 2 buah dan satu channel buat 2 buah. Tadi saya main jam 1 sudah horek, saya tambahin jadi jam 3 ini. Saya jadi jam 3 ya, jam 3. Ini dia jam 3. Suaranya benar-benar horek. Tidak kalah horek dengan CA30 yang sound standar ya. Ini lebih wow ya. Lebih dahsyat nih. Kita dengarkan sekali lagi nih.
Baik teman-teman, itulah dia sekilas cek sound dari CA30 Black Spider ya. Tenaganya dahsyat lur, monggo. Tidak kalah dahsyatnya dengan CA30 sound standar ya. Ini garansi resmi, ada kartu garansinya tuh ya, ada alamatnya juga. Oke, jos gandos. Jadi buat teman-teman yang mencari power buat subwoofer, power buat sub 18 in kali 4, silakan. Saya bisa mungkin bisa menyarankan power ini ya, kelas H harganya merakyat ya. Kalau CA20 menurut saya harganya merakyat ya, sekitar 5 juta lebih. Oke teman-teman, benar-benar dahsyat ya, tadi powernya sudah cek sound, juga sudah cek detailnya. Jadi wattnya di 8 ohm 1750 watt kali 2 ya, main 8 ohm. Jadi teman-teman bisa untuk 18 kali 4. Ini saya saranin buat subwoofer ya teman-teman, buat subwoofer 18. Mantap suaranya. Tapi mungkin atau teman-teman yang sudah pernah memakai, nggak apa-apa, silahkan di komen apakah sebagus bodinya bagus, apakah kualitasnya bagus juga saat pemakaian di lapangan. Silahkan yang pernah memakai di komen saja, nggak apa-apa, kita berbagi pengetahuan dan berbagi informasi buat teman-teman lainnya ya. Kita pokoknya di dunia sound system itu harus saling membantu lah ya, saling sharing-sharing juga boleh. Jadi itu saja yang dapat saya tampilkan atau perlihatkan kepada kalian. Cek soundnya sudah, review sedikit juga sudah. Mungkin teman-teman kalau ada pertimbangan ketika kalian mau memberi sebuah power, silahkan, nggak apa-apa, boleh dicoba ya, boleh dicoba. Buat teman-teman yang mempunyai dana minim atau budget yang enggak terlalu banyak, kalian boleh mencoba ini. Kualitasnya ya tidak perlu diragukan lagi, intinya jos. Monggo ya, sekian dulu video dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan di WA saja, tapi tetap slow respon ya teman-teman, karena tiap hari chat yang masuk banyak sekali ya. Oke, saya ucapkan terima kasih, matur suwun, salam ngapak, ora kepenak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.